bersiap-siap untuk masuk ke tambang. Pakailah peralatan pelindung sebelum masuk ke tambang. Lampu sorot, masker pelindung, kotak alat tahan ledakan, tandu lipat, lampu sorot, masker pelindung, detektor kehidupan, bantalan udara pengangkat. Peralatan sudah siap, ayo kita segera berangkat. Tambang bisa roboh kapan saja, ayo cepat. Ketuk dan tahan tombol dan berangkat untuk menemukan penambang yang terperangkap. Ini topi penambang. Periksa penambang dengan detektor kehidupan. Ketuk tombol angka yang sesuai untuk melihat gelombang frekuensi mana yang dapat menerima gelombang suara. Ada sinyal. Gelombang suara penambang ada di sekitar sini. Ayo kita periksa. Penyangga tambang patah. Ayo cepat kita perbaiki. Penyangga telah diperbaiki. Ayo cepat bergerak maju. Oh tidak, bebatuan yang jatuh menghalangi jalan. Ayo cepat pecahkan batu-batu itu. Jalan sudah bersih sekarang. Cepat temukan penambang yang terperangkap. Oh, tidak. Penambang terjebak oleh lempengan-lempengan batu yang roboh. Ayo, kita bantu dia. Tarik bantalan udara pengangkat dan letakkan di bawah lempengan batu. Putar tombol silinder gas untuk memompa bantalan udara. Penambang selamat, ayo kita keluar dari tambang. Momo, kita telah membantu penambang keluar. Ayo kita kirim dia ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. Yeay, kerja yang hebat. Tugas penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika pekerja melindungi mulut dan hidungnya dari debu yang terhirup saat ada yang runtuh? Kamu benar. Apakah benar jika Hoho tetap menjauh dari reruntuhan? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika pekerja memukul pipa untuk meminta bantuan jika mereka terjebak dalam reruntuhan? Kamu benar, luar biasa.